Cara membuat siomay ayam. Bahan-bahannya, kulit pangsit, 200 gram daging ayam yang dihaluskan, 100 gram tepung tapioka, 1 butir telur ayam, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh merica halus, setengah sendok teh gula, dan wortel cincang. Caranya pertama, campur semua bahan. Kocok telur. Kemudian masukkan kaldu bubuk, garam, gula, dan juga merica bubuk. Kocok sampai merata. Kemudian masukkan daging ayam. Dan juga tepung tapioka. Aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tepung tapioka lagi dan juga tambahkan sedikit air. Aduk-aduk sampai adonan bisa dibentuk. Setelah menjadi adonan seperti ini, kemudian siap untuk dicetak. Ambil kulit pangsit, kemudian ambil adonan kurang lebih 1 sendok atau sesuai menurut selera. Kemudian bungkus. Untuk lipatan di atasnya seperti ini. Kemudian taburkan wortel cincang di atasnya. Kemudian untuk mengukus, oleskan minyak goreng ke dalam panci agar tidak lengket. Masukkan siomay, kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang, kemudian angkat dan siap untuk hidangan.